Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay guys, so video kedua kita pagi ini, 10 bulan 11 ni, ialah tentang dollar index. Dollar index. Now, ini sebenarnya ialah lanjutan daripada gold tadi. Salah satu faktor yang menyebabkan gold ni naik ialah kelemahan di dollar. Okay, apa maksud saya kelemahan? Cuba perhatikan, ini adalah DXY dollar index di time frame daily eh. Okay, kalau anda lihat dekat sini kita ada satu resistance. Okay, resistance kita ni sampai dekat 94.50 lah eh. 5152 atas sikit pun tak ada hal lah. Ini resistance area kan. Jadi saya letak ataupun saya genapkan kepada 94.50. Okay, ingat eh, ini adalah area. So dekat sini previously kita nampak ada satu kali, dua kali, tiga kali, bap, dia tergolek. Kemudian price naik balik dan hari tu, ni dia. 5 November ni, apa yang ada dekat resistant area? Satu shooting star. Satu shooting star. Dan perhatikan juga, bila shooting star ni, kitanya MACD-H ni nampak macam sedikit warna hijau kan? Tapi nampak tak dekat sini? Dekat kita punya MACD line ni dengan signal ni mendata. Tak ada tanda-tanda macam nak naik, macam momentum ni nak follow the price, tak ada. Okay. So dekat sini sebenarnya, dekat bawah, dekat momentum ni anda boleh lihat ada divergence jugalah. So kalau anda ambil kira yang high dia, high untuk kita punya shooting star ni. So technically kita ada divergence ditunjukkan di MACD. Dan juga dekat price pun ada juga. Boleh nampak. Tapi yang penting signal dia ialah shooting star. Okay, signal shooting star. Dan kita nampak momentum untuk buyer meningkat ni memang tak ada dah. So that's why untuk for the past 3 days, 1, 2, 3 hari ni, dollar melemah. Dollar melemah. Okay, so bila dollar melemah, gold ada harapan naik, EU, Euro pun ada harapan naik, UJ, cuba tengok UJ turun tak? Ataupun GBP USD. Sebab apa? Dollar index ni kalau anda recall balik, dia adalah nilai US dollar yang dibandingkan dengan 6 major currencies. Okay, 6 major currencies. So that's why lagi satu, kadang-kadang kan bila orang tanya saya, dia kata dia nak belajar spot gold tapi tak nak belajar currency. Bukannya tak boleh, boleh. Tetapi kalau kita belajar spot gold tapi tak belajar currency ni macam tak lengkap lah. Sebab apa? Sebab gold ni pun disebut dalam USD currency. Gold ni pun pengaruh, salah satu dia punya faktor yang akan pengaruhi ialah currency. So nak tak nak, nak lebih bagus, saya cadangkan tuan-tuan ataupun siapa yang bertanya ni, belajarlah currency sekali. Sama ada anda trade atau tidak, forex, it doesn't matter. Tapi belajar for the sake of knowledge, belajar for the sake of untuk tahu pergerakan harga emas. Okay, baik. Next support dekat kita punya index ni dekat mana? Kita ada high dekat sini. High ni last time OH9372. 9372 saya geroundkan 9370. Okay, sini. Kemudian bawah ni jangan lupa. Ni agak havoc sikit bawah ni. Okay, so kita ada 93, 93, 35. Nampak tak? Sini ada resistance kan? Lepas tu sini jadi support dan dekat sini pun bergaduh-gaduh ni. Even dekat sini pun. So support ni dia agak meriah sikit lah. Somewhere bawah sini support dia agak meriah. 93.5. So mungkin kita akan jumpa buyer dekat area sini. Salah satu daripada tiga area ini. So kalau katakan price turun sampai 9370, it doesn't bounce, it breaks. So next support will be somewhere at 93.5 and 93.35. So kalaulah ini break, barulah kita apa nama ni, tergolek kau-kau lah saya nampak dekat apa nama ni, dollar index ataupun dollar. Buat masa ni ada satu pullback yang cantik, ada satu divergence yang cantik, ada satu signal yang cantik. Price most likely akan going down sampailah dekat sini dan kita akan cari satu area atau satu signal yang mana menunjukkan price tu mungkin akan naik kembali.
Ingat, kita punya goal pun dah jumpa resistance. Kita punya goal pun dah jumpa resistance. Mana tahu tiba-tiba hari ni kan, dolar menguat, so dia akan tolak balik gold price tadi tu daripada resistance, boom, turun bawah. Mungkin ini pun akan naik. Tuan-tuan akan dapat je naik lah. Mungkin satu hari, dua hari kan, naik. So, kalau dia naik, dia akan, kalau katakan dia boleh naik lagi tinggi, okey lah. Tapi katakan dia naik untuk dia turun semula, siap. Sebab kena ingat, kita nak tengok dia punya pergerakan naik dan turun ni, dia mesti ada macam naik, turun, naik, turun, naik, turun. Itu macam tu senonoh. Sebab dia akan create low, higher, low, higher, low, higher, low. Kalau trend menurun, dia kena ada high, lower, high, lower, high, lower, high. Itu penting. Dia tak boleh terus naik macam gila ataupun turun macam gila tadi. Dia kena ada proper. Tapi for the time being ni yang kita nampak dekat sini, this is very much weakness dekat dollar. Okay, so those yang nak trade dekat spot gold, saya dah terangkan macam mana caranya. Kalau anda nak tengok dekat, contoh dekat Euro USD kan. Okay, saya type yang kat sini Euro USD, kita tengok. Okay, so apa yang anda nampak dekat Euro USD, sama juga macam tadi, dia dah sampai dekat support. See, ini support dan ada satu hammer. Kalau dekat dollar index tadi, anda nampak shooting star. Dekat Euro USD kita nampak satu hammer. Dan of course, ini pun divergence juga lah. Bullish divergence. See? So that's why for the past 1, 2, 3 hari ni price meningkat. Boleh tak dia turun lagi? Definitely boleh. Macam dekat dollar index tadi lah. Mungkin dia akan pull back sikit, turun sikit. Lepas tu, boom, naik semula. Who knows what will happen to dollar index. Okay. So, perhatikan news-news. Jangan lupa ni Sebab kes banyak tapering lah. Apa nama. Yang US punya sekarang ni memang meriah sikit dengan news-news ni. So, news tentang interest rate. So, anda kena baca. Banyak dekat situ. Nak tak nak, kena baca juga. I can only help you dengan apa nama technical point of view. Tapi kalau fundamental ni tuan-tuan, saya harap tuan-tuan kena lebih mahir untuk membaca dan mendecipherkan maksud-maksud dalam apa nama ni fundamental ni. Okay, so itu sahaja dollar index. Jangan lupa saya selalu tengok dollar index ni. Selalu saya tengok dan menjadi rujukan saya untuk saya trade di gold, Euro USD, UJ, GU, sebab dia major lah. Okay, major. So, itu saja untuk hari ini. Terima kasih tuan-tuan. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.